Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang hebat. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 2 tema 4 mengenai membuat bangun datar dan mengelompokkan bangun datar. Setelah pembelajaran, diharapkan siswa dapat membuat bangun datar berdasarkan ciri-ciri jumlah sisi, titik sudut, dan sudut. Dan siswa dapat mengelompokkan bangun datar dan menentukan bentuk permukaan benda dengan benar. Sebelumnya, kalian telah mengetahui mengenai sudut, titik sudut, dan sisi dari bangun datar. Sekarang kita akan berlatih membuat beberapa bangun datar berdasarkan gambar di bawah ini. Gambarlah bangun datar berdasarkan gambar tersebut. Perhatikan contoh. Mengelompokkan bangun datar. Halaman rumah Jajang sangat luas. Agar tampak indah, ayah Jajang memasang konblok conblok paving block di halaman rumahnya. Perhatikan halaman rumah Jajang. Apakah kalian tahu bentuk dari konblok halaman Jajang? Bentuk konblok halaman Jajang adalah segi enam. Segi enam memiliki enam sisi, enam sudut, dan enam titik sudut. Selain segi enam, segi empat, dan segi tiga, ada juga bangun datar segi lima. Segi lima memiliki lima sisi, lima sudut, dan lima titik sudut. Perhatikan gambar di bawah ini. Tuliskan permukaan benda pada gambar di atas. Contoh, bangun datar pada permukaan jam dinding adalah lingkaran. Untuk yang lainnya, silakan kerjakan sendiri ya. Sekian pembelajaran hari ini, selamat mengerjakan.